Thailand sekilo 60.000 ngecer. Impor? Iya, impor dari Thailand. Jadi sekilo 20.000. Kalau bawang putih impor dari Cina barangnya, iya. Sawitera itu 40.000. Dari mana boleh tahu? Kalau itu dari lokal, dari Jawa. Bawang merah 20.000. Dari Brebes? Iya. Jasimnya? Jasimnya berapa? Harga eceran. Iya, harga eceran. Kilonya? Bagaimana yang tawar? 25 jual, 2.000 jual, begitu. 1 kilo bukan? 1 kilo. Kalau sawi putih? Sawi putih 3.000. Ada yang beli banyak. Kalau tawar 25, kalau punya ini dijual aja. Kalau engkol berapa? Engkol 3.000. Engkol 3.000. Arya? Namin ini mah ngejual ada yang 8. Kalau ketan yang murah sih turun, kalau yang super mah belum. Kalau super berapa sekarang harga ketan? Super masih ngejual 10.500, masih 13.000 lah per kilo. Tadinya harganya berapa? Emang segitu. Kalau yang ini kualitas? Kalau yang murah, yang lokal dari 9, sekarang udah 84 lah per kilo. Kalau itu ketan yang bagus emang impor dari mana, Bu? Dari Paris. Dari Paris. 11.000. 1 kilo. Nah, tadinya ada kenaikan atau ada penurunan nggak, Bu? Gulanya? Enggak sih. Kalau yang lain iya. Yang lain tuh seperti apa, Bu? Telur gitu. Sekarang telur lagi turun. Telur lagi turun. Kalau gula stabil. Iya. Kalau telur harganya turun, tadinya berapa jadi berapa? Tadinya jual 15, sekarang udah 14-13. Kalau beras sih ada turun sedikit gitu. Turunnya berapa, Bu? 100 lah per kilo. Untuk beras jenis apa? Semuanya. Kalau beras itu dari mana, tahu nggak? Saya dikirim dari Cianjur, dari toko lah.